Ini new itemnya semua ya mas ya? Oh ini anti slipnya? Iya iya, kalau kena air jadi. Iya, betul. Telurnya dong? Iya. Karena ini baru keluar tahun kemarin, ini tahun kemarin paling laku. Tapi sih ini udah pasti dominan orang-orang minat banget ya ini. Iya umum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bijongge. Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel saya, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu nih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bijongge channel. Oke teman-teman, kemarin itu dapat kabar kalau di Mitra 10 ini ada varian terbaru granit ya. Jadi saya coba pengen lihat motif-motifnya seperti apa varian-varian terbarunya. Di sini banyak banget variannya, dan begitu sampai di Mitra 10 di depan pintu utama, wah disuguhkan banyak banget ini ada Crazy Brush ini teman-teman ya. Crazy Brush harga 95.000 ya, 95.000 per meter persegi. Di sini Statorio Brilliant ya. Keren ya mas, motifnya ya. Best sellernya dong. Karena ini baru keluar tahun kemarin, ya tahun kemarin paling laku. Tapi sih ini udah pasti dominan orang-orang minat banget ya nih. Iya umum ya. Oh di sini, oh ini agak tebel ya, agak ke dalam lah. Kalau itu kan nonjol banget tuh uratnya. Oh ini anti slipnya? Iya iya, kalau kena air jadi. Iya. Betul, buat area basah ya, dapur ya, dapur betul. Ini variannya grey ya, grey. Oke. Ini new itemnya semua ya mas ya? Sampai ini yang dop, varian dopnya aja ya. Jatuhnya 259 ya per dus ya ini ya. Iya, sebelum diskon. Oh, masih diskon 5% lagi. Jadi 246 per box. 170 jatuhnya per meter ya jadinya ya. Aplikasi 144 meter persegi ya. Oke teman-teman, ini motif-motif terbarunya untuk varian dari Niro Granit ya. Kalau untuk Niro Granit sendiri sebenarnya ini pabrikannya juga pabrikan dari lokal ya teman-teman, tapi motifnya ini keren-keren banget nih. Kalau kita lihat motifnya ini kurang lebih sama dengan kalau kita brand sebelah itu kayak punya Sandi Mas. Ini ada mirip banget dengan Statorio White ya, cuman ini versi ukuran 60x120 ya. Cuman kalau di Statorio White punya si Sandi Mas, dia punya ukuran yang 60x60 nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa disesuaikan jika butuh yang ukuran big size-nya. Nah, di sini dari Niro Granit. Nah, ini new produknya nih teman-teman. New produknya dari Niro Granit ya. Di sini ada varian Marmogio series ya. Wah, di sini sudah langsung di label best seller. Artinya di sini banyak peminatnya nih teman-teman.
Kalau kita lihat ini untuk variannya ini matte ya teman-teman ya. Jadi untuk desain area basah pastinya ini yang didesain untuk anti slip ya. Jadi buat area dapur, kamar mandi, dan pokoknya yang tempat-tempat yang sering kena air nih ya. Nah. Kalau yang ini teman-teman punya Sandi Mas dan motif Statory White ya. Dan ini juga motifnya juga tadi ya, kurang lebih sama dengan yang punya si Niro tadi. Dan ini juga laku banget nih teman-teman motif seperti ini. Bisa dicek. Ini motif-motifnya keren banget dan tuh ya kan. Cuman di sini kalau punya si Statory White sampai dia mas? Punya ukuran 60-60. Yang punya si Niro tadi adalah yang 60x120. Iya, ada tanda khusus ya? Ada tadi, Pak. Ada ya? Panahnya gitu ya? Iya. Iya. Tapi ini hampir mirip sih, Pak. Enggak terlalu jauh banget. Nah, ini motif yang sudah saya pilih tadi dan setelah diaplikasikan untuk di meja bar dan meja dapur saya. Wah, keren nih ya, teman-teman ya. Sekian vlog dari Bijungki, jika bermanfaat jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari Bijungki Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.